Insya Allah ya, kita akan melaksanakannya. Assalamualaikum. Namaku Ibam. Aku adalah siswa kelas 5 SD Al-Muslim Sidoarjo. Di SD Al-Muslim, kami selalu dididik sejak dini agar kelak besok menjadi seorang pemimpin. Di SD Al-Muslim, aku juga mengikuti salah satu pelajaran ekstrakurikuler yang sangat favorit dan sangat digemari oleh teman-teman, yaitu ekskul renang. Ini Mango Jam. Nah, kalau yang ini namanya Kak Syafina dan Kak Sasha yang mewakili SD Al-Muslim sebagai dokter cilik yang berhasil membuat obat Lavolin, Lavender Oil Al-Muslim dan sebagainya loh. Selamat ya teman-teman. Hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Fatimatuz Zahra SPD MPD selaku Kepala SD Al-Muslim beserta wakil, yang kami hormati segenap Ustadz-Ustadzah SD Al-Muslim, ayah bunda, serta sang pemimpin, siswa-siswi SD Al-Muslim yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah dan berkah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim secara virtual pada kegiatan peringatan Idul Adha 1442 Hijriah dengan tema Raih Kebahagiaan dengan Berkurban dan Peduli Sesama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya syariat Islam. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan anak salih-salihah, adapun susunan acara pada pagi hari ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, kemudian sambutan kepala sekolah, berikutnya yakni tausiah Idul Adha, dan dilanjutkan dengan penampilan drama Ustadz-Ustadzah, Mutiara Hikmah, dan diakhiri dengan penutup. Agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua, mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang kali ini akan dilantunkan oleh Ananda Azza dari kelas 2 Ibnu Khaldun dan sari tilawah oleh Ananda Sazfa dari kelas 2 Ibnu Sina yang akan membacakan surat Al-Hajj ayat 34. Kepada Ananda Azza dan Sazfa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Dialah Zat yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah Tuhan yang Maha Agung. Diucapkan terima kasih kepada Ananda Azza dan Saswa. Semoga lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan pada acara pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Fatimatus Zahra, SPD MPD selaku Kepala SD Al Muslim. Kepada Ustazah Zahra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Muslim Jawa Timur beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Ketua BPKS Al-Muslim Jawa Timur beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Ketua BPKS Unit SD Al-Muslim Jawa Timur beserta jajarannya, Ustadz Ustadzah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian yang selalu Ustadzah banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah inayah kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bersama dapat memperingati peringatan Hari Raya Idul Kurban 1442 Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tetap tercurah ke riba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat yang setia. Anak-anakku seluruhnya yang Ustazah sayangi, alhamdulillah pada hari ini pada peringatan Hari Raya Idul Kurban tahun 1442 Hijriah, SD Al Muslim dapat memperingati dengan cara virtual di mana Covid pandemi ini masih
merajalela di bumi Indonesia. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID ini segera berlalu dari kita dan kita bisa melaksanakan kegiatan Idul Kurban seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia, insya Allah besok kita sebagai Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Baik kita orang Muslim yang mempunyai kemampuan dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban dan dagingnya dapat dibagikan kepada orang lain. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang sudah kita terima serta sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha adalah sebuah hari di mana kita memperingati peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam rangka menguji sampai di mana ukuran ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya. Atas kehendak Tuhan juga Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, yang kemudian atas kekuasaan dan kehendak Allah Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil sebuah hikmah yang baik, bahwa setiap manusia hendaklah rela berkorban, baik dengan harta benda, jiwa raganya bila diperlukan, baik itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan khususnya kepentingan agama kita. Anak-anakku sekalian yang Ustazah banggakan, sebenarnya bukan dengan berkorban seekor domba atau binatang ternak saja yang harus kita teladani. Tetapi kita juga harus mampu mengambil hikmah dari Hari Raya Kurban tahun ini. Tidak hanya sifat rela berkorban, tetapi juga ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi, sehingga beliau rela mengorbankan harta yang paling berharga dalam kehidupan beliau untuk disembelihkan sebagai kurban, yaitu Nabi Ismail. Anak-anakku sekalian yang Ustazah banggakan, serta Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, demikian halnya tentang masalah kurban pada saat ini. Kita tidak hanya dituntut untuk berkurban hanya pada saat Hari Raya Idul Adha saja. Tetapi dalam kehidupan keseharian, kita juga harus selalu melakukannya. Jika kita mampu dan ada yang membutuhkan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi dengan peringatan Hari Raya Idul Adha ini, Ustazah berharap kita bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keikhlasan, serta tinggalkan jauh-jauh segala yang menjadi larangannya. Insya Allah amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang Ustazah selalu banggakan, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah ucapkan selamat berkegiatan dan Ustazah harap kalian nanti bisa mengikuti dengan baik dan mengambil hikmah dari kegiatan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ihdina Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustazah Zahra atas sambutannya. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik ya Kak. Ayah Bunda dan anak solih-solihah, Hari Raya Idul Adha atau yang disebut juga dengan Hari Raya Kurban merupakan salah satu momentum yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Sama seperti tahun sebelumnya, untuk Hari Raya tahun ini kita masih merayakannya di tengah-tengah pandemi. Meski demikian, semoga tidak mengurangi makna dan hikmah yang ada di dalamnya. Lalu, apa sajakah hal-hal penting yang ada di dalam Hari Raya Idul Adha? Dan bagaimana kita merayakan Idul Adha di tengah-tengah pandemi seperti ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak bersama tausiah dari Ustadz Izi.
Kepada Ustadz Izi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan pertolongan sama Allah, dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda kali ini, yakni virus corona. Amin Allahumma amin. Baik, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, kali ini Ustadz akan menjelaskan beberapa hal tentang kaitannya yang ada di bulan Dzulhijjah, baik tentang amalan-amalan yang dimuliakan dan sholat Idul Adha, begitu juga dengan ibadah kurban. Baik, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat mulia. Karena kemuliaan bulan Dzulhijjah tersebut, banyak sekali amalan-amalan ibadah yang ada di dalamnya. Di antaranya pada 10 hari ya. 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat diutamakan untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Sehingga di dalam Al-Qur'an ada kalimat wal fajri wal layalin asyr, yaitu malam-malam yang 10. Para ulama mufassir, mayoritas ulama tersebut menyatakan bahwa 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dimuliakan untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan, baik itu sedekah, salat, takbir, dan lain sebagainya. Terutama pada 2 hari yang terakhir, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Di situ ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Di dalam puasa Arafah sendiri mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah ya, yang ada di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau, di mana Nabi Muhammad saat itu ditanyai sama sahabat tentang puasa Arafah. Sehingga di situ Nabi Muhammad menjawab, di mana ketika ada orang melaksanakan ibadah puasa Arafah, maka dia akan bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan dosa 1 tahun yang akan datang. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, setelah melaksanakan puasa Arafah ya pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, semoga yang melaksanakannya bisa dikabulkan hajat-hajatnya, bisa makbul ya pahalanya. Yang belum bisa melaksanakan, semoga di tahun depan untuk anak-anakku bisa melaksanakannya. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, setelah melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 hari ini, besok pada hari Selasa tanggal 10 Dzulhijjah, kita bersama-sama akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Di mana di dalam pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha tidak jauh beda atau bisa dikatakan sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun yang membedakan hanyalah pada niatnya saja. Ya, yang pertama, niat ketika pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha itu harus diletakkan di dalam hati. Karena niat itu letaknya di dalam hati, bukan di mulut. Kalau di mulut itu namanya talafut. Talafut hukumnya sunnah ya, untuk mengajarkan kepada hati ketika takbiratul ihram supaya bisa menjadi lancar. Ya, sehingga ketika pelaksanaan sholat Idul Adha, ketika kalian semua anak-anak ya, anak-anak ini ya, melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, di dalam pelaksanaan takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kalian mengucapkan niat sholat Idul Adha. Niatnya adalah usolli sunnatal li'idil adha ma'muman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, kalau menjadi imam ya, usolli sholatal li'idil adha imaman
sunnatullahi ta'ala, ya seperti itu. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh ya dalam niat. Nah, jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita ya mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya bilang sunnatul idil adha makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, jadi niat itu harus muktarinan bil fi'li, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Bukan sebelum takbiratul ihram mengucapkan usolli sunnatul idil adha makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar ketika takbir malah enggak membaca, itu kurang tepat ya. Yang betul adalah bersamaan, seperti itu prakteknya. Baik, itu adalah penjelasan tentang niat ya. Di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, selain yang paling krusial adalah tentang niat, tentu di dalam pelaksanaannya ada rukun-rukun yang lainnya ya, ada juga sunnah-sunnahnya. Nah, namun secara garis besar saja untuk pelaksanaannya, sholat Idul Adha ketika pada rakaat pertama dilaksanakan dengan 7 kali takbiran ya, dilaksanakan dengan takbir sebanyak 7 kali ya. Untuk rakaat kedua dengan 5 kali takbir ya, itu mengecualikan takbiratul ihram pada rakaat yang pertama dan mengecualikan takbir intiqal ya, berdiri dari sujud pada rakaat yang kedua. Jadi ketika rakaat pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita niat usolli sunnatal idil adha ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu ya. Terus takbir lagi. Nah, ini yang pertama tadi itu tidak dihitung ya, takbiratul ihram. Baru yang kedua ini Allahu Akbar, ini baru dihitung 1 kali sampai 7 kali. Dan di antara takbir satu dengan yang lainnya disunahkan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, sampai 7 kali pada rakaat yang pertama. Kemudian dilanjutkan membaca ta'awud ya, membaca suratul Fatihah dan surat, setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk ya, setelah itu sujud lagi, baru berdiri Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbir intiqal, ini tidak dihitung. Kemudian dihitungnya mulai takbir lagi Allahu Akbar, subhanahu walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini sampai 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi bedanya ketika rakaat pertama takbirnya 7 kali mengecualikan takbiratul ihram, rakaat kedua takbirnya 5 kali mengecualikan takbir intiqal atau takbir yang berdiri dari sujud tadi. Itu adalah cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, namun ada beberapa catatan di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini, kesunahannya terutama diutamakan kepada orang-orang yang laki-laki ya, kalau menghendaki hadir di majelis yang terbuka atau di masjid-masjid umum. Untuk perempuan-perempuan yang cantik-cantik ya, ini tidak dianjurkan kalau tidak ada jalan khusus ya, atau kalau sampai menimbulkan fitnah. Lebih baik sholatnya disunahkan di dalam rumah saja bersama dengan keluarga. Apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita boleh melaksanakan sholat di dalam rumah sendiri bersama dengan keluarga ya, karena kondisi yang seperti ini kita harus bisa membedakan mana yang termasuk wajib, mana yang termasuk sunnah. Jangan sampai perkara sunnah bisa mengalahkan perkara wajib, di mana menjaga diri dari penyakit itu adalah kewajiban dan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha merupakan kesunahan ya, meskipun sunnahnya mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, itu adalah pelaksanaan dari sholat Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha biasanya dilanjutkan dengan kesunahan ibadah yang lainnya, yaitu khutbah hari raya Idul Adha. Di dalam khutbah hari raya Idul Adha ini, pelaksanaannya tidak jauh beda dengan khutbah Jum'ah. Namun yang membedakan di dalam khutbah hari raya ini,
didahului dengan takbir di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Untuk khutbah yang pertama didahului atau diawali dengan takbir sebanyak 9 kali. Untuk khutbah yang kedua didahului dengan takbir sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama sebanyak 9 kali takbiran, yang khutbah kedua diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Adapun yang lainnya sama dengan khutbah Jum'ah. Itu ya. Setelah pelaksanaan khutbah, biasanya prosesi ini akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, di mana penyembelihan hewan kurban ini merupakan refleksi atau media pengingat kita tentang sejarah yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita tahu beliau waktu itu sempat diuji ya sama Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail. Namun dengan begitu luar biasanya ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Tuhannya yakni Allah, beliau tetap melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, meskipun hal itu kalau secara orang umum, secara orang-orang seperti kita, mungkin tidak akan mampu untuk melaksanakan. Dalam dialog-dialognya kita juga bisa memahami dan mengerti bagaimana sikap, tata krama dan akhlak Nabi Ibrahim kepada putranya, bagaimana putranya sikapnya kepada orang tuanya ketika diberikan kabar tentang penyembelihan tersebut, sangat luar biasa sekali. Semoga kalian semua bisa mencontoh akhlak-akhlak tersebut supaya tidak gampang-gampang menolak apa yang diajarkan kepada kalian semua dari orang tua kalian, apalagi ketika ajaran itu adalah ajaran yang baik. Begitu ya anak-anak. Nah, di dalam penyembelihan hewan kurban ini bisa dilakukan selama 3 hari ya, setelah hari raya Idul Adha itu, terus ada Yaumu Tasyrik ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Sehingga ketika kalian pada hari raya Idul Kurban atau Idul Adha tersebut tidak mempunyai uang, belum bisa membeli hewan ya, belum bisa membeli kambing atau sapi, terus kemudian tiba-tiba pada hari berikutnya ya, 3 hari atau 1 hari berikutnya kalian mendapatkan rezeki terus ingin berkurban, boleh kalian beli hewan kurban dan disembelih pada hari-hari tasyrik tersebut ya. Jadi batas maksimalnya pada 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu namanya Yaumut Tasyrik ya, hari-hari di situ kalian masih bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, itu adalah pelaksanaan hari raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Selain itu ada kesunahan-kesunahan yang lainnya, di antaranya adalah pengucapan kalimat takbiran biasanya ya, dalam bahasa kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini disunahkan ya ketika hari raya Idul Adha. Begitu juga dengan hari raya Idul Fitri. Namun kalau hari raya Idul Fitri kesunahannya dimulai dari tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun di dalam hari raya Idul Kurban ini, Idul Adha ini, ya kesunahannya diawali dari setelah sholat subuh pada hari Arafah, yakni tanggal 9 ini ya. Tanggal 9 ini tadi ya, tadi subuh kalian sudah disunahkan untuk melaksanakan takbiran setelah sholat. Jadi setiap selesai sholat pada hari raya Idul Kurban ini kita disunahkan untuk takbiran ya, setelah sholat. Takbiran mulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah sampai kapan? Yaitu sampai pada hari terakhir Yaumut Tasyrik ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha ya, waktu sore.
Ya, setelah itu maghrib sudah tidak disunnahkan lagi. Ya, jadi sampai pada akhirnya atau batas akhirnya hari terakhir pada yaumut tasyrik setelah asar. Itu adalah kesunahan yang lainnya. Baik ayah bunda dan anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Ya, wallahu a'lam bisawab. Semoga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kalian dapatkan. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, yakni acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu penampilan drama Ustadz-Ustadzah SD Al-Muslim dengan judul Sepenggal Kisah Dalam Berkurban. Selamat menyaksikan! Kenapa kamu berhenti? Ada apa denganmu? Aku teringat sesuatu. Di sini, di tempat ini, takkan pernah bisa aku lupakan. 10 tahun yang lalu, aku bersama ibuku saat peristiwa itu terjadi. Namun, bukan berarti karena kondisi ini aku terus bersedih. Ada saja yang dilakukan ibu agar aku bersuka cita. Ibu bekerja apa saja agar aku bisa makan dan bersekolah. Selain mengumpulkan barang bekas, ibu juga menerima jasa cuci piring dan angkut-angkut barang di pasar. Alhamdulillah pada jamaah pengajian pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik pada jamaah, oh ya, kita insya Allah akan melaksanakan hari raya Idul Kurban. Duduk di situ, silakan masuk saja. Gak apa-apa Ustaz, kami di sini saja. Ya, gak apa-apa, gabung saja. Dengan yang lain, jamaah yang lain, silakan. Ayo Ustaz, kita bergabung. Alhamdulillah para jamaah, pengajian hari ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya para jamaah, insyaallah kita akan mengikuti peristiwa hari raya Idul Kurban. Apa yang harus para jamaah ketahui tentang Hari Raya Idul Kurban? Sangat pentingkah Hari Raya Idul Kurban? Nah, para jamaah,
Baik para jamaah, jadi kurban ini tidak memandang siapapun, baik itu muslim maupun muslimah, yang memiliki niat yang tinggi, yang memiliki semangat ya untuk berkurban, berkurbanlah. Karena ini adalah perintah mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya, tentunya untuk berlipat gandanya pahala yang kita dapatkan. Itu para jamaah semuanya. Aku lihat ibu gemar menabung. Katanya, uang yang diperoleh harus ada yang disisihkan untuk masa depan. Hitung ya, Sa. Bismillah, semoga tahun ini kita bisa kurban ya, Sa. Iya, Bu. Sasa, besok ikut ibu ya. Kemana, Bu? Besok ibu akan berkurban. Wah, uangnya duit nih. Alhamdulillah, uang yang ada di celengan ibu dan Sasa ini nanti digunakan untuk berkurban ya. Boleh, kan? Boleh, Bu. Alhamdulillah, pinter anaknya ibu. Iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Mau kemana? Maaf, mau tanya. Iya. Untuk tempat kurban di mana ya, Pak? Oh, di sini. Ibu mau berkurban? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bu. Kurban sini sudah saya penuhi. Ada kambing, ada kerbau, ada sapi. Itu penting gak usah korban. Buat beli baju untuk adiknya ini juga. Ya? Gak usah korban. Tapi kita sudah berniat, Pak. Oh, kalau gitu silakan cari tempat yang lain. Ini sudah saya penuhi. Monggo, silakan cari tempat lain. Sah, kita cari tempat lain saja yuk. Iya, Bu. Jalan lagi gak apa-apa ya. Iya, Bu. Gak capek kan? Enggak, Bu. Ayo, Sah, cepat jalannya. Iya, Bu. Sudah azan. Wah, banyak, Bu. Dan inilah peristiwa yang tak diinginkan itu terjadi. Siapa lagi? Ayah dan ibuku telah pergi. Aku memutuskan untuk pergi ke panti asuhan dan bertemu denganmu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai. Ini pantinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini temanmu. Ayo kenalan. Kumpul malam. Ayo masuk ke dalam. Sekarang aku di sini, berada di tempat ini, tempat terjadinya peristiwa itu. Sabarlah, Sasa. Semoga ibumu sudah tenang di surga. Ayo kita jalan lagi, takutnya panitia korban sudah tutup. Ayo. Sebentar. Ada apa, Sasa? Sepertinya aku pernah melihat bapak itu. Kau gadis kecil itu? Bapak kan yang mencuri celenganku dan ibu 10 tahun yang lalu. Oh, baru ingat aku. 10 tahun aku mendekam di penjara. Selama ini sudah aku sisihkan uang dari hasil kerja kerasku selama di penjara. Ini ku serahkan sebagai ungkapan penebusan rasa bersalahku. Aku berjanji akan memenuhi keinginan ibu untuk berkorban.
Allah, sangat luar biasa sekali ya penampilan Ustadz-Ustadz SD Al-Muslim. Selain mengajar, juga ternyata jago bermain musik dan bermain peran juga. Kita kasih jempol dua untuk Ustadz-Ustadz SD Al-Muslim. Nah, setelah menyaksikan drama tadi, kira-kira hikmah apa saja ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan bersama mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Umi. Kepada Ustadzah Umi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah sang pemimpin, bagaimana video drama yang sudah kalian lihat tadi? Sangat menyedihkan dan mengharukan ya anak-anak ya, tapi akhirnya berbuah kebahagiaan. Anak-anak, dalam video tadi, video drama tadi, tentunya ada hikmah yang terpendam yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu anak-anak? Yang pertama adalah pengakuan kita tentang Allah. Artinya, Sasa dan ibunya mengakui, mengimani, mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Dan di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi, maka sholatlah dan berkurban. Ketika Sasa dan ibunya mengikuti pengajian itu anak-anak, ibunya tersentuh karena di situ diterangkan tentang peristiwa perintah untuk berkurban. Sehingga sejak saat itu ibunya punya keinginan untuk berkurban. Nah, anak-anak, yang bisa kita ambil apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, marilah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kerelaan atas semua ketetapan Allah. Sasa dan ibunya, walaupun diberikan Allah kehidupan yang sangat kekurangan, miskin, pekerjaannya hanya sebagai pemulung, tapi tetap imannya tetap kuat, tetap beribadah kepada Allah. Bahkan punya keinginan untuk berkurban dengan cara menabung sehingga terkumpul uangnya dan melakukan berkurban ya anak-anak. Jadi apa yang bisa kita ambil dari situ? Jadi apapun pemberian dari Allah, ketika kita diberikan sakit, kita tidak boleh marah kepada Allah ya. Kita harus tetap beribadah karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan dan ada yang diuji dengan kemiskinan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita tetap sabar dan menjalankan perintah Allah? Nah, itulah yang akan dilihat oleh Allah, yang akan mendapatkan pahala surga atau tidak. Nah, anak-anak, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kesediaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, seperti Sasa dan ibunya karena dia sudah mencintai Allah dan ingin dekat dengan Allah, maka mereka dengan susah payah walaupun tidak punya, tapi mereka berusaha mengumpulkan uang agar bisa berkurban. Kenapa? Karena ingin dekat dengan Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, ngaji, taat pada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah perintah Allah yang perlu kalian laksanakan. Dan banyak lagi hal-hal yang baik yang perlu kita laksanakan. Seperti ibunya Sasa dan Sasa. Yang keempat apa anak-anak?
Yang keempat adalah pembebasan diri dari selainnya. Sasa dan ibunya hanya satu keinginannya, yaitu melaksanakan perintah Allah. Keinginannya untuk berkurban di hari raya Idul Kurban. Jadi tidak ingin duniawi yang lainnya. Tidak mau membeli baju dulu, tidak mau membelikan sasa makanan yang enak-enak dulu, tapi satu, yaitu melaksanakan berkurban untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Kita pun juga begitu, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah? Jadi tidak boleh ada implikasi-implikasi yang berhubungan dengan duniawi. Jadi ketika kita sholat hanya karena Allah, tidak ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, atau takut karena orang tua, takut karena orang lain, ingin dipuji orang lain, tapi satu, hanya karena Allah, tidak kepada yang lainnya, atau tidak ada indikasi duniawi. Yang terakhir apa anak-anak? Yang terakhir, yang kelima adalah spiritualisasi hidup. Apakah itu anak-anak? Sasa dan ibunya mengumpulkan uang di tabungannya dan sudah bisa untuk digunakan untuk berkurban. Nah, ketika uang yang digunakan oleh Sasa itu untuk berkurban, maka nilai implikasi religiusnya di situ ada. Ada manfaatnya untuk Sasa dan untuk orang lain. Ketika dia berkurban, uangnya digunakan untuk berkurban, dibelikan hewan kurban dibelikan kepada orang-orang yang miskin di sekitarnya, maka mereka bisa merasakan makanan yang lezat, daging kambing, daging sapi. Nah, disitulah nilai-nilai spiritualisasinya akan muncul, nilai ibadahnya, nilai manfaatnya akan ada, ya. Jadi uang yang diberikan Sasa tadi bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa mendapatkan pahala dari apa yang dia berikan. Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan, ya. Jadi pesan Ustazah, jadilah kalian orang-orang yang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Umi. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Kak, hikmah yang bisa kita ambil dari drama tadi. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika SD Al Muslim yang telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Raih kebahagiaan dengan berkurban dan peduli sesama. Stay safe, stay healthy, happy. SD Al Muslim, Sekolah Sang Pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.